Oke, hari ini iPhone 5 saya akan testimoni gaming lagi ya. Ini iOS saya selalu diminta untuk mengupdate ke iOS 12, tapi saya tidak setuju ya. Saya masih bertahan di iOS 11. Kenapa iOS 11? Karena iOS 11 kalau di iPhone 5 itu sudah sangat pas, sudah sempurna. Jadi kalau kita mau upgrade ke iOS 12 itu, terkecuali mungkin di iPhone 5S ke atas, iPhone 7, 8, atau 10. Tapi kalau untuk iPhone 5S, tetap saja di iOS 11 ya. Tidak perlu mengupgrade. Oke, hari ini saya mau tes gaming. Saya mau main Omniogi Arena. Nah, di sini saya sudah download ya. Ini ya, Omniogi Arena. Kita langsung open saja. Oke. Seperti ini tampilan Omniogi Arena. Saya screen recording dulu ya. Oke, saya akan bertanding satu match. Lepaskan cas. Kita coba Omniogi Arena. One match. Mana ini ya? Match. Apa itu ini? Di sini ada ranked, fun, dan mahjong. Saya tidak tahu, kita main saja di mana ya. PSI, Treasure Room, PVP, mungkin yang ini. Oke, tidak ada teman, baru custom sendiri. Ya, kita main saja lah. Oke. Enggak ada pilih hero nya ya. Oke, ini pilih hero. Dia ada samurai, mage, magman, ninja, tank, support. Kita pilih samurai siapa ya? Kita pilih samurai saja. Samurai ini. Apa yang ini, apa ya? Terus playnya di mana nih? Ini skinnya. Sewa salung. Ini apa ya? Training ya atau apa ya? Ini sudah pertandingan atau training? Ah, saya tidak tahu. Kita match saja. Kita main saja ya. Oke. Ambil item seperti Mobile Legend pada umumnya ya, seperti MOBA-MOBA lain. Oke, kita ambil tengah, ambil jalan tengah. Nah, minionnya unik ya. Ini, ini apa ini? Monster hitam kan? Ini monster hitam.
Ini apa ya? Dia ambil ini ya. Wih, ini tambah. Oke. Ayo hancurkan towernya. Cari monster hutan apa ada? Cari monster hutan, kita cari monster hutan. Mana monster hutan? Ini lagi pertarungan sengit ternyata. Wah, itu siapa yang bunuh? Saya ya. Menurut saya keren ya. Grafiknya keren. Wah, mati dia. Oh, bisa tanda juga. Atas lagi atas. Asik juga. Char. Ada recallnya. Pada dasarnya game MOBA ini semua sama ya. Ada recall, ada ulti, ada monster hutan. Tapi ini grafiknya keren. Perfect menurut saya. Untuk orang yang bosan main MOBA Mobile Legend, kalau mau beralih, kayaknya yang berbeda dengan yang seperti mau belajar AoV, kayaknya beralih di Omnioji Arena. Foto ulti. Waduh. Kau. Wah, yes lo. Wah, power atas bro. Power atas. Tidak peduli saya. Mau darah habis. Tidak peduli saya. Wah, menang ya. Ambil sepatu, ambil parang. Keren lo. Keren, keren, keren. Tampilannya keren. Terfarming dulu. Cari monster hutan ya. Ini dia. Naga ya.
Oh, ini pertama kali saya main Omniogi Arena. Kok susah sekali sebutnya ya? Susah sekali saya sebutnya. Siapa yang dapat? Woi, aku lagi. Kita mati. Hancur tower banget. Ntar atas kita hancur, guys. Woi, sini woi. Ini terangkat kita. Hanya kalau main di iPhone 5S ya malum lah kayaknya kecil. Mutinya? Oh tidak. Tolong ye. Tolong ye. Tolong please. Mundur. Ah. Lari lari lari. Ah. Dibunuh but. Hir. Saya tidak tahu yang mana ultinya ya, tapi kebiasaan kalau main Mobile Legends itu ultinya paling atas ini ya. Tapi ini saya tidak tahu. Wih, kok darah saya langsung ke orang ya? Masih bahasa Cina, guys. Apakah ini bisa dirubah ke bahasa Jepang? Saya tidak tahu. Ultinya, guys. Mati. Lihat daftar belanja kita. Gimana lihat daftar belanja? Gimana ya ini ya? Ini ya? Ini kayaknya. Woi, teman-teman mana, woi? Mati saya, woi. Aduh. Ya, saya sudah mulai mengerti lah permainannya. Hei!
Apa ini? Apa ini? Apa ini ya? Uy. Apa ini? Apa ini lho? Gila, gurita raksasa ya. Oh. Oh, ini lur dia. Wis. Ini ular atau apa ya kepalanya? Woi, bawa woi, tower bawa woi. Aduh. Gimana sih? Tower bawa woi. Mundur ya. Aduh. Woi, ini beda sekali ya Mobile Legend guys. Kalau Mobile Legend masih tahap-tahap awal ini lah, lawan boot. Ini kita sudah lawan player. Jadi tingkat kesulitannya itu tidak segampang Mobile Legend. Yah, tower atas hancur. Kira-kira di sini ada yang ngebacot juga ya? Ini kayaknya ada yang ngebacot ya. Turret. Ultimate. Is ready. Kejar ini kokornya. Mampus lu. Wah, kayaknya saya harus download Omnia G Arena di HP Android saya nih. Kayaknya keren. Mana lu? Mana lu? Guys, royok dia guys, ulti dia guys, oke guys, triple kill, triple kill, masuk ya, apa dia, triple kill ya. Keren. Tadi saya yang bunuh ya. Let's do this. Selesaikan permainan. Keren. Aduh. Wih, wih. Wih, wih, wih. Wih, 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 wih. Sini wih. Sini wih. Aduh, kenapa ulti saya kok tertutup ya? Apa karena mundur, mundur. Aduh. Aduh. Aduh, aduh, au, wah. Mungkin karena jempol saya agak besar jadi tertutup ya. Oke, mari kita fokus untuk akhir permainan. Wih, saya level 16 loh. Level 16 loh saya. Ya, ulti saya. Ulti saya, ulti saya, ulti saya, hambur saya tidak tahu kan, hambur saya. Oh.
Apakah saya mau bunuh? Killing spree! Dapat killing spree juga ya. Cepat akhiri. Anjay, keren. Saya harus mendownload Amnio Jareno saya di Android. Oke, saya fokus main-main ini. Jadi intinya Omnio G Arena di iPhone 5e sangat perfect ya, no problem, sangat perfect di iPhone 5s dan lancar, tadi tidak ada lag sama sekali. Apa ini? Oke, saya sudah bermain di match tadi, satu match, walaupun cuma lawan bot, tapi di iPhone 5S Omnio G Arena sangat lancar, tidak ada masalah ya, grafisnya bagus, yang terbaik untuk MOBA ya, Omnio G Arena terbaik untuk MOBA lah. Oke, nanti kita akan mencoba main game lain lagi di iPhone 5S ini, dan sampai sini videonya, nanti lanjut lagi. Oke.